Rangkaian perayaan Natal di Gereja Katolik Katedral Jakarta berjalan lancar dan damai. Pihak katedral mencatat 26.000 jemaat hadir dan mengikuti 7 misa Natal di katedral. Juru bicara Gereja Katedral Jakarta Susyana Suwadi mengatakan, jemaat yang hadir pada 3 misa malam Natal berjumlah 16.000 orang. Jumlah ini diklaim lebih tinggi dibandingkan jumlah jemaat yang mengikuti misa malam Natal di Katedral Jakarta tahun lalu. Selain itu, 10.000 jemaat tercatat mengikuti 4 misa pada hari Natal. Kami juga melihat bahwa malam Natal itu terjadi kedatangan umat yang lebih dari tahun lalu, yaitu keseluruhan dari 3 kali rangkaian misa itu ada 16.000 umat di malam Natal. Dan pada hari Natal juga telah berjalan dan ini adalah misa yang terakhir. Dan pada hari ini hampir sekitar 10.000.